Tumuwuhna jumlah investor pasar modal sektor saham di Jawa Barat beki ngaronjat. Sokomo Dumasar karena data Bursa Efek Indonesia per Oktober 2018, jumlah investor pasar modal sektor saham di Jawa Barat tepika 170.015 Single Investor Identification atau SID, anuniti 0,35% di jumlah panggegak di Sakule Jawa Barat dina tahun 2018. Dumasar karena data Bursa Efek Indonesia di akhir tahun 2017, jumlah investor pasar modal sektor saham di Jawa Barat ngahontal 100.000 Single Investor Identification atau SID. Dina tahun 2018 naik jadi 134.000-an, tepika bulan Oktober 2018 jadi 170.015 SID. Tina demografi hambalan nasional, jumlah investor di Jawa Barat meh 20% tina jumlah investor nasional. Ari transaksi pasar modal ku investor di Jawa Barat dina tahun ieu ngahontal 78 triliun. Luyu kana catatan BEI, tapi ka bulan Oktober 2018 jumlah investor pasar modal sektor saham di Indonesia tapi ka 1.085.000 atau nambahan 28% batan tahun 2018. Sampai dengan Oktober kemarin, angka ini bertambah lagi lebih dari 26%, sudah ada di angka 170.000 investor di Jawa Barat saja. Jadi kalau dilihat dari sisi demografi terhadap nasional, sebetulnya cakupan investor Jawa Barat relatif dominan, hampir 20% dari total investor di nasional. Sajroning kitu kalawan gembleng lain ukur saham tapi oge surat utang jeung reksadana, dina taun ieu jumlah investor pasar modal di sakuliah Indonesia tepi ka 2,4 juta SID. Jumlahna nambahan batan sataun katompernakeun anu ukur 1 juta SID. BEI boga target dina taun 2020 tumuhna jumlah investor pasar modal ngahontal 25% batan taun ieu. Budi Hartati, Bandung TV.